Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Takwa Purim Channel. Channelnya Pak Lupa Ngapak, Pak Orjana. Masih biasa di Pasar Ikan Purwonegoro ya, Pasar Ikan di Jawa. Dan bagi teman-teman yang baru gabung dan suka dengan channelnya Takwa Purim, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Dan yang sudah gabung, terima kasih atas segala doa dan sebab ya tadi baik bu, tunggu semanik romantis, romantis saya so gede kipiran di 300-an saya korek patung anu si jini rong opsi gua pokoknya gak kenyong gila tapi ada tapi sih 500. Ya pada kira 500 saya boleh sih, sekarang 500 saya ngetol ibu. Murah kue bu. Mas, mas. Layer, anas layer. Ibu tuh yang tanggung PG. Serba 200 ribu. Saya sempat lupa sampai ya. 400 enggak apa-apa. Ya, yuk masa apa-apa. Lapangan dari itu. Ya, dari sini aja bawa nonton ikan. Ya, saya sebuah sektor. Saya 200 ribu. Saya murah-murah itu mau pesan dulu. Apa sektor? Apa sektor tempatnya, Man? Panggul betul jabal, betul parkiran. Servisnya mantep banget kok. Dipanggul sampai tengah gagal. Ini murah gue mas. Karena nggak bisa ketemu. Mas deh. Kalau nggak bisa ketemu. Iya pada baik ya. Ini pas sebelah semuanya. Next player itu. Bingung loh mas. Kabe baik ya guys mas. Ini murah. Yes. Pak Warin. Gak apa-apa Pak Warin. Setir gak apa-apa. Ayo lu setemun korang apa? Semangat Pak. Bu kerja terus. Putra besok semangat banget ya Put. Men. Putra besok semangat banget ya. Semangat Bu. Pak Warin malah jadi lagi loyo. Di shooting malah loyo. Sumung. Tinggal ketemu lu sumung ya. Pak itu. Kirat dia Pak Warin. Sedang kotor. Kurang patang dulu. Ya persis. Tangan rong atau seket udah enggak patang dulu. Jernya mulus-mulus banget ya mau ngetok Warin. Kayak kayak Sahrini ya. Sah. Oh iya ya. Bisa apa-apa. Sih lo kok pernah tuh belum nonton mesti. Subscribe tapi ngentok kayak lo kasih kaget. Memang masa kok bisa. Sing dek ya. Nah ketawanya si Dudu tau pora. Ki pada bayar orang ngetes seket. Ki si kacang mulai ekspor pada baik. Bayar orang ngetes seket tadi baik. Iya. Serba 250 ki 8 ke kemarin sih nggak jelas. Jadi waktu mungkin sih serba 250 ada jenis kohaku sangke ya sebab biar pak toh ya bongkar tentang ternak kawin ah ya mampirlah pakai Mas Aldi wis Aldi serius banget deh sampai 10 ewe serius banget deh Aldi kipiran di gede-gede di murah banget murah meriah isinya 10 apa? Isinya 10 gede-gede kok ya? Ya romantis sekat isi 5 isinya kok isinya 10 lagi dijual murah lah pakai Mas Aldi kira gak berarti kira serba romantis sekat berarti? Iya serba romantis sekat loro sekat ini larang gue paket harga 250 harga yang isi 2 300 ya sih 300 ya dik ada 300 350 malah ya sih sendiri itu dik iya kayaknya sekarang yang stuck deh buat 350 lah oh iya 40% harga 350 ini
meling-meling temen. Ya kan murah indah. Tapi beli orang ya. Yang 250 per kantong. Siapa ya? Kayak kok bisa saya? Saya kira apa gitu? Kalau saya buat? Istimewa nih katanya yang 12 ribuan. Istimewanya nangun apa di? Istimewanya nangun di ne? Irit ben loh. Irit ben. 12 ribuan. Biar enggak apa-apa gitu kan. Oh, sini kan kafe. Lapar nih. Sini kan kafe, guys. Oh, itu kelapa-kelapa. Ini kejaran dia sih, saya tadi kan. Dan bola di dia. Oh, ini ada tempat tuh buat dia. Tambah sampah dia. Hip. Kita siapa konsentrasi? Di mana? Empat jam. Papan cetak lagi. Ini dah siapa ni? Ini sih. Selain pilihan Mas Alif, saya buat apa? Selain itu. Kondok. Apta channel Slayer kan untuk Slayer di Ogonan. Bon pirata? 1.500. Bon 1.500. Beli berapa? Berapa jangan saya nggak dapat top. Tiga nyar. Dia kalau abang nggak masuk ni. Oh, kalau nggak boleh kita kau di jajal. Bayaran. Aki bayar cair ni, cairku pan. Kata mas, iya, iya ke? Cuma yang mana? Paket tapi berapa kata? 300 ribu. Karena kena jemput karena itu sombong lah tu. Tetap dah, masih berapa lagi baru ekor? Tidak ada. Meter apa? Isi pitung puluh ekor. Kita ni gue. Itu mulu mati poin drop. Pemain orang apa buat? Pemain bonus. Bonus orang. Kawan si. Kena bonus kan banyune karena kompeten pasti guys kena. Bonus banyu. Banyu yang kena apa? Tertimpak lele. Kan gua pakai jagor satu sakit. Orang asli tak kosong. Lanjut lagi nih. Pesona koinnya Pak Sugin di ke sing di tidok-tidok kena. Bapak pada payu apa? Alhamdulillah. Nanti wong e. Ya dari sisanya apa? Sing ini dikirim mau video aku. Beda. Ya orang kan iya jarku. Ya beda lagi nih. Ya kapiran. Paket piram sepaket paket.
kelalen. Gandeng karo ketok. Piro sih gek? Sing gek. 500? Di satusan gek? Ya. Wis 6. Ini pitu. Kudu kudu. Gek 500 sampe ya. 500.000 isunan untuk bohapi total. Sing 250an. Di paket isi 6 harga 500 ya. Ini sama jadi sekitar 30 cm paket harga 500 isi 6. Ini untuk harga masih bisa nego. Ini untuk pakai Pak Sugi ya, teman-teman. Dan ini untuk di sebelahnya ada 4 kantong. 1 2 3 4 harga 250-an, isinya 5, saya sekitar 25 cm. Contoh sing harga 250. Bu Sri mampir. Baru datang apa Bu Sri? Alhamdulillah. Wih. Oh ya syukurlah. Siapa? Ini alhamdulillah gasing. Karena pasarnya sepi malah apa aja sih ya Pak? Ya, udah laku. Ini gede-gede teman Pak? Ya. Apa Beni? Goke. Orang Goke. Ini orang Goke. Goke apa Pak? Beni Goi. Beni Goi Pak? Ini Beni Goi sisik biasa. Ini doain suhu Pak. Berapa pirang itu Pak? Oke, 1.500. 1.500? Simpel Pak? Iya. Oh tiga? Ya tiga. Berarti Mbak? Tiga. 1.500.000. Oh maksudnya si jenis sejuta? Iya. Mas. Pasang status. Gila nih ya Pak? Ini. Aku tuh pengen barangnya nanti nih. Tadi lagi tak jauh. Oh enggak bos, di borong-borong nih. Doitsu sama Benigoi. Doitsu sama Benigoi arah Oke. Satu Benigoi sisik biasa. 500 ribuan. 500. Size-nya berapa ya Pak? 42 sama 43 kemudian 40. Berarti 40 up ya Pak? Ini 39 ini. Nah, kecil. Iya. Tapi harga sama tetap. Harganya sama. Benigoi sama Benigoi arah toke Benigoi sisik biasa harga 500 ribuan. Karena mahal ya Pak? Iya. Kalau minat nanti bisa kurang. Masih bisa kurang lah ya. Pokoknya sih bisa nego. Bisa. Ini untuk yang berminat arah Goke Benigoi sama Kohaku bisa hubungi Pak Sri. Pak di jalan ya, Pak Sri Boy. Pak Sri, Pak Sri Boy yang kenal ya. Pak Sri yang kenal. Yang kenal. Sri Mas Budi itu. Budi itu saya dari yang ikan koi. Kok kenalan sih kan? Iya. Mbak bisa minta nomor Pak Sri? Oh, sih nggak kenal waktu Bu Sri, Pak Sri. Oh ya, ya. Sih dimaksud mesti Pak Udi. Iya. Pak Udi. Pak Sri. Pak Udi atau Pak Sri, sih nggak apa-apa lah. Yang berminat nanti hubungi. Untuk stok yang lain nanti tanya-tanya sendiri ya Pak. Iya. Stok yang lain nah, bisa tanya-tanya sendiri. Stok yang lagi ready di Pak Udi Koi. Sri Koi. Udi dan Sri Koi, berarti Udi Sri Koi berarti gawe jeneng dewek ya lah. Sama ini ada slayer apa ge platinum berapa platinum berapa ini Pak? Slayer dan non slayer harga sama Pak apa tidak? 50 ribu serba 50 harganya serba 50 ribu, bebas milih ya Pak. Harga serba 50 ribu, bebas milih Pak. Setelah pakai Pak Udi dan Bu Sri diralat lah, ngelasi lah Pak Udi dan Bu Sri. Iya ya, bisa Pak Sri ya kenalan Pak Udi dan Bu Sri. Iya Udi Pak Sri. Apa biasa ini ajaran ya teman-teman ya. Stoknya juga
retail. Bagus-bagus. Model retail. Retail. Lapaknya Pak Kudi sudah belum, kok ada yang belum kenal sama Pak Kudi ini, Pak Kudi. Dan ini Busri, Busri sehat-sehat ya Busri. Pak Kudi, makasih ya Pak, sukses selalu Pak. Amin amin. Jadi gitu ya. Tumben guys toh kepaksirin langka. Sirin ya Mas Adam. Direk Pak Surat Pak. Kabir lagi begi. Balik kerja. 12 ribuan. Balik kerja. Ini siapa nih Bapak? Sikit ada berapa Mas? Juga sama harga di 12 ribu. Bebas milih juga. Wow. Iya 10 kasih. Iya harga 10. Ini untuk stok taksirin ya kali ini. Lapak bagian tengah biasa ada harga 5.000, 10.000 dan 12.000. Bebas pilih ya kalau di lapak taksirin lapak bagian tengah bisa online juga. Pakai Mas Adam ini yang harga 5.000. Kita lanjut lagi karena Mas Adam ada pembeli. Lanjut Mas Adam, makasih ya. Kok ganggu? Bagian tengah. 1.500 bisa. Harga koi murah meriah ya Pak. Koi meriah. Harga koi ini murah-murah banget ya dari kang terdapat. Ya saya ibu Pak. Ya. Wah seribuan. Oke, ini untuk lapak bagian depannya Pak Sirin. Ada berbagai jenis koi dengan harga yang sangat terjangkau ya teman. Ini cuma harga 1.000 untuk slayer kiko ya Pak. Anakan slayer kiko cuma harga 1.000-an juga ada. Cuma harga 1.000. Ini juga 1.000 Pak. Iya. Sama harga. Sama. Taksi ini sih putih. Pink putih 1.500. 1.500 lebih gede kok ya, tapi itu slayer ya Bu. Bedanya bukan slayer, kalau ini slayer harga 1.000. Ini tuh teman-teman yang cari slayer bisa cari lapak bagian tengah. Lapaknya taksi ini. Pak. Oh, jelengan Mas. Oh, yo, Pak Tarjuni. Pak Tarjuni. 1.500-an. Dipilih ini untuk lapak bagian tengah. Yang cari Pak Tarjuni. Pak sehat Pak. Lapaknya bagian tengah ya. Cari aja ini ada koi-koi dengan harga dari 1.000 sampai 1.500. Stoknya harganya murah-murah ya Pak. Murah-murah. Ini harganya lagi murah-murah. Ya. Oke, ini sudah selesai untuk jalan-jalan di Pasar Ikan Ponorogo ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mengikuti channelnya Takwa Aquarium. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan menghibur teman-teman semua.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.